Selepas 2 tahun sepi akibat sekatan pergerakan, lebuh raya utama negara dijangka kembali meriah sempena Syawal ini. Namun, pengguna lebuh raya perlu memastikan kepulangan yang dinanti bukan kepulangan yang ditangisi. Fabian William memperincikan peringatan daripada PLUS Malaysia Berhad. Tol percuma dan diskaun di lebuh raya seluruh negara sempena Aidilfitri pasti kabar gembira buat keluarga Malaysia yang merancang pulang ke kampung. Namun pemandu dan kenderaan perlu sentiasa dalam keadaan selamat selain sedia menghadapi kemungkinan pemanduan untuk tempoh yang panjang. Pastikan juga kad tambah nilai tidak tamat tempoh. Walaupun kita menyediakan tol percuma sepanjang laluan di dalam masa tersebut, kami mohon kerjasama daripada semua pengguna masih menggunakan media yang sepatutnya, medium yang sepatutnya untuk membuat pembayaran tol. Semua pengguna masih lagi perlu menyentuh kad Tashenggo, memastikan kad Tashenggo valid, termasuk juga RFID mereka. Walaupun tol tersebut percuma, tetapi transaksi mesti dilakukan sebagaimana biasa. Cumanya tidak ada tol fare. Pengguna juga diingatkan patuh jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi mengelak pertembungan trafik hingga berlaku kesesakan luar biasa. Ianya hanya akan dapat direalisasikan jika orang ramai yang merancang perjalanan itu mematuhi TTA tersebut ataupun jadual perjalanan yang kita cadangkan. Jika tidak ada pematuhan, korbanlah sikit sebenarnya untuk mematuhi TTA ini. Jika tidak ada pematuhan, maka amat susah untuk kita mendapat mendapat keputusan ataupun mendapat kesan yang baik daripada TTA tersebut. 1,500 pembantu khidmat pelanggan PLUS ditugaskan di Plaza Tol terlibat untuk membantu pengguna yang menghadapi masalah transaksi. Pasukan khas ditempatkan di kawasan strategik pada waktu puncak sebagai persediaan situasi luar jangka. Menurut Ketua Kecemerlangan Operasi PLUS Berhad, Muhammad Yusof Aziz, larangan kenderaan berat di lebuh raya kendalian PLUS juga berkuat kuasa 29 April hingga 1 Mei serta 7 dan 8 Mei. Ikuti siri kedua dengan fokus kepada operasi hentian rehat dan rawat. Fabian William, Berita RTM.